You are live. Halo, halo. Kayaknya udah live ya. Halo, halo. Kayaknya udah live ya. Kok gimana cara ngecek ya? Udah, kita reset dulu guys. Ini habis nyoba-nyoba aja. Sudah terjadi guys. Halo, halo, selamat datang dan selamat apa ya? Saya juga nggak tahu sih. Ini gua sekarang mau coba game namanya Monument Valley. Di game tuh ada di Android juga, ada juga ternyata ada juga di Steam. Gua baru tahu. Akhirnya gua coba untuk main juga di Steam sekalian ngobrol-ngobrol gitu. Makanya mau di live. Sebenarnya ini gue tuh pernah mainan, tapi karena udah lama ya, jadi gue mau coba main lagi aja. Di sini tuh nggak bisa, itu baru bisa. Oh. Ya udah mendingan gini aja terus. Ah. Terus sini deh. Gitu. Tes. Oh ya. Kalau ada ya sudah, biarkan saja dulu. Mari kita main. Jadi tuh nih gamenya tuh game yang dimana orang ini harus menuju atau keluar dari ruangan tersebut, entah nanti ada suatu pintu keluar atau ada tempat kumpul nih kayak gini. Jadi gimana caranya orang ini bisa ke titik sini? Kan kalau kita klik kan nggak bisa nih, berarti nggak ada akses. Absen bang, wih. EOS icon WRI absen, monggo monggo silakan. Ini siapa nih ini? EOS icon WRI. Mas Julpi kah? Mas Julpi atau temannya Mas Julpi ini? Suara kecil bang, suara siapa yang kecil? suara gue kalau kecil berarti kejauhan dari mic ini. Coba ya kali ya, gue naikin ya. Mas Mas Arifah. Sebentar.
nanti kalau ini udah nih gue coba naikin ke atas nih. Mantap. Apa jangan-jangan suara game ya yang dimaksud lu, Fah? Berarti kan kita kasih di tuh. Baru kita coba ke sini. Kok enggak ada, Bang? Iya, guys, ini maklum PC-nya masih noob, guys. Oh, suara game-nya kekecilan. Malah suara takutnya kalau gua gedein malah kegedean ya. Nanti kalau muka saya muncul takutnya mengganggu pemandangan, guys. Itu, guys, masalahnya. Oke, Mas Arifa. Ini gimana nih caranya nih? Ini kok terlalu ganggu ya? Suara mic kekecilan. Lah, jadi suara mic apa suara apa nih yang kekecilan? Padahal udah digedein loh suara mic ya. Belum juga. Parah berarti. Oh, apa jangan-jangan salah setting ya? Enggak kok. Kenapa nih? Masih juga kah? Coba kita besarkan dulu. Soalnya kalau besar-besar takutnya ini sih jadi malah bocor itu. Cuma gimana Mas Arifah? Ya kita lanjutkan. Set bet. Kok makin kecil suara mic-nya? Kok bisa ya? Berarti suara game-nya yang kegedean, bukan suara mic yang kekecilan. Lucu ya, terus gimana nih? Katanya suara mic-nya kekecilan, guys. Mas Arifah, kapan lagi nih kita mabar nih sama Mas EOS Icon BRI nih, kapan lagi mabar? Lanjut dulu aja. Wah, lokal dev, halo Gias, apa kabar nih? Sudah lama ya tidak berjumpa. Iya, monggo. Thank you Mas Arifah informasinya. Oh, ada yang bisa digeser. Gias, bagaimana sih? Bang, kok nggak main Roblox lagi sama Bang Julpi? Bukan nggak main Roblox lagi, kebetulan game Robloxnya belum ketemu yang cocok nih. Jadi mungkin kalau Gias punya saran game Roblox yang cocok, boleh kasih tahu gitu. Siapa tahu nanti kita bisa mabar lagi sama Bang Julpi gitu. Wah, dia bisa ngobrol apa nih? Ini kayak game-nya kecil banget ya. Kayaknya gambar game-nya kekecilan atau gimana?
Gias, Gias. Suara suaraku kedengeran gak, Gias? Bang, oke, makasih Gias. Oh, ini bisa dituruh. Oh, lo gini ternyata. Iya. Jai. Tuh ke sini. Mantap. GG. Nah, ini gimana cara nurunin ya? Oh, bukan diturunin tapi dinaikin. Gini-gini, ini gini, ini begini, ini kita taruh at, gak juga ya, salah guys, selih-selih. Nah, begini dulu, ini kita pijit tuh, gitu guys caranya guys. Dia naruh kotak-kotak lagi gak nih? Udah berubah, kotak-kotaknya, dia ngasih kotak dan gimana ceritanya itu? Dia memberikan sesajen yang berbeda, guys. Udah dulu ya bang, lagi di jalan soalnya. Oke Gias, hati-hati di jalan. Santai aja Gias, santai. Oh bisa naik ke sini. Oh dia bisa muter. Dia bisa ke sini, ke sini. Nah, nih pasti bisa gini nih. Nah nggak bisa lagi aja. Oh. Mantap kan gitu. Jay muncul di mana? Oh di bawah. Canggih, emang cakep sih gambarnya. Kita pijit, kita pijit. Kaget. Udah mirip lah. Dia ke sini ya. Benar juga. Gak kepikiran gue. Nah. Mau ke sini kan mentok nih. Bisa ke sini dong. Ini gak ada jalan. Oh, alah. Canggih ini sih. Nyambung nih, nyambung nih. Ketebak nih, ketebak nih. Iya lu kan, canggih. Canggih, canggih, canggih. Nah, ini bisa nih ke atas. Gimana caranya? Ini gak perlu muter-muter kesini lagi. Kita naikin kali ya. Tapi terbalik. Ini gak bisa diputar juga. Gimana caranya?
Aduh, Radit, Radit. Ketahuan ge. Nah, ini begini. Nah, ini begini, ini begini. Begitu, pusing-pusing dah. Tapi kita harus ke sana. Ya, enggak bisa balik lagi. Benar juga. Kotak-kotaknya kan ada di sana tadi, kotak-kotaknya. Nah, ini kita ketemu spirit lagi nih. Misalkan ke sini. Oh, sekarang udah enggak bentuk kotak, bentuknya diamond. Canggih. Chapter 5, this fire, in which Idea encounter the bothersome crow people, kita gak mau ketemu doa ini pas ini. Salah dong. Wah, dia emang gitu loh sih. Lah, kok dia bisa vertikal gitu jalannya ya? Gimana ini? Nah kan, diputer. Oh, gua tahu. Berarti ini gini dulu. Nanti ini dulu. Ah, salah. Nah, ini ketika di sini kita putar, nah kita bisa ke atas ini nih. Kayak gitu, guys. Dah. Gimana caranya biar doi? Oh.
aduh salah telat. Susah sih muter gini pakai mouse. Bang, lihat Julpi enggak? Saya sih enggak belum lihat Julpi ya. Tapi ada yang menciri, ada yang mencirikan Julpi ya. Itu dia tuh. Emang kenapa? Emang kenapa? Aldi Kantono nyari Bang Julpi. Mantap. Itu kelewat. Panik. Mantap. Ganti, gua kira udahan, ganti stage. Tiba-tiba belok gak ya? Oh belok. Gua kesana dulu apa kesini ya? Bener juga. Ini gak bisa, gak bisa digeser. Berarti kesini dulu nih. Buru-buru. Gece kalau manjat. Asli kalau lagi nonton di PC jadi kekecilan. karena modenya itu ya, mode apa? Potret, jadinya kecil banget. Serba salah settingannya. Iya, gue juga bingung ini. Mau gue gedein apa gue kecilin ya? Cek lagi kalau di HP gambarnya kayak gimana. Itu emang tidak ramah untuk pengguna PC kayaknya ya, kalau lagi mau di sort kayak gini. Sangat-sangat tidak ramah. Harusnya sih normal lah kayaknya. Walaupun gue merasa itu masih kekecilan juga. Tapi nggak tahu ya, karena kan di game itu fokusnya kan cuma di tengah, sedangkan space kiri kanan itu kayak mubazir. Nah kalau gua mau kecilin di tengah, tapi ada momen di mana gamenya memang butuh dilebarin gitu. Mungkin gua coba gini dulu, atau nanti coba gua cek di live streaming selanjutnya, baru coba gua zoom kali ya. Bukan zoom ya, gua fokusin supaya agak lebih besar gambar di game ya. Sebelah salim dong. Kalau salim nanti itu apa, lebaran lagi kita. Mantap. Bisa ke sini. Nah, ini juga gua enggak tahu sih. Oh, gitu liftnya. Liftnya kudu dinaikin, guys. Lah. Edit. Canggih juga. Lah, ini pintunya ketutup tapi. Lah. Ada sih, aku bingung. Kemana ya? Oh, begindang. Baru connect saya. Kita geser lagi gitu, dah. Terus kita naikin lagi ke atas sini. Nah ini kita geser supaya dia bisa lewat nih, kita balikin lagi ke sini gitu. Nah, gimana
caranya supaya dia bisa manjat. Mantap, canggih. Wuih, canggih gitu. Dia akan memberikan sesajen apa ini? Canggih. Segitiga di dalam segitiga. Tadi kan diamond ya terakhir. Sekarang udah jadi segitiga di dalam segitiga. Duduk gantel pala gua. Karena ini chapter 6 The Labyrinth, di mana Idea bertemu The Totem. Ida bukan Idea, kocak. Ida bertemu Totem sebagai teman, seorang teman. Nah, Totem bukannya itu ya? Terbang tinggi dan melampauinya. Atau apa ya? Gue lupa lagi. Suara siapa dia? Saya lupa. Oh begitu. Berarti gue harus naik begini. Gue injak. Fungsinya buat ke situ ya, berarti. Jadi gua naik dulu ke sini. Lah bener juga ya, kan gua harus nginjek ya. Ya si ganteng. Gitu. Nah, ini baru gua anterin ke sini. Seset. Anjay, ini bisa gua injak. Wih. Iya ketinggalan. Bener gak ya? Apa bang? Atau udah? Oh, enggak dia. Anjay, bener. Enggak salah. Pada ketidaksengajaan. Masih ya, masih. Kita geser. Nah, diturun. Dia naik. Bang, di sana hujan enggak? Ini di gambarnya enggak hujan. Di sana mana maksudnya? Kalau di rumah gua, hujannya udah berhenti. Ya nggak kedengeran sih, di kamar gua hujannya udah berhenti ya. Nggak tahu dah kalau aslinya masih hujan atau kagak. Nah ini gimana? Coba taruh ini, gua giniin. Nah gua kata sini. Emang lagi di mana, Ton? Enak rumah gue deres banget sampai nggak bisa denger apa-apa. Iya, tadi gue juga kesepem tuh suaranya kayak buzeng. Kenceng uga ya. Tapi udah berhenti sih alhamdulillah. Jadi better lah. Nah, oh ini dia Julpinya. Mana? Aku lagi kerja, Bang. Anjay, kalingan lagi tulisannya. Bentar ya. Ini kealingan ya?
Cara ngilangin, cara ngilangin love love nya gimana sih? Kalingan di gue lagi. Apa gue lebarin gini? Ah, gue lebarin gini ternyata. Aku lagi kerja, Bang. Di komen pakai akun kantor, woi. Ih, Bang Julpi, kamu itu ya pakai akun kantor nonton live streaming. Absen pakai akun ini, Bang. Oke, Bang Julpi. Absen. Kamu sudah pulang, Bang Julpi? Cuma nyala satu. Terus oh, harus dua-duanya nyala. Iya. Bener-bener taruh sini. Motor-motor sabar dong. Ini kita geser ke sini. Kita terbalikin lagi, terbalikin lagi. Nah, ini baru kita geser canggih. Kita mau ke sini nih. Berarti ini begini, ini kita geser ke sini, ini kita pijit gitu. Canggih enggak tuh? Berarti kan ini harus ada yang kita naikin ya. Gimana cara? Oh, gitu. Sini nih, oh dia mah, oh kalau ada orangnya dia nggak mau jai. Canggih, set, mantap. Dia memberikan sesajen di pinggir laut, guys. Sekarang maksudnya bintang kenapa nih dia? Dia memberikan bintang. Aduh. Dia ada keluar-keluar ini. Dia mengejar. Dia ngejar ya? Serem. Ya gak bisa lepas dari kita dia. Gua tenggelam. Mengset sih ini, mengset sih. Dia kayaknya udah berkawan, udah bersahabat, ditinggal pergi ke laut. Gimana caranya?
kesini. Oh iya, dia nanti dia kesini, kesini, pas kesini kita geser. Nah, canggih gak tuh? Sus, canggih kan? Oh, baru kita muncul. Oh, kita disuruh kesini dulu, berarti ada dulu. Kita disuruh kesini. Nah, udah kesini, baru kita anterin kesini, baru kesini. Ini pada ngeliatin nih, teman. Kepo banget. Lihat-lihat. Kepo, kepo. Nih, baru. Tapi ini. Canggih, masuk geser itu ya dimensinya. Itu yang ini tadi ya. Oh mantap. Ya kita belum naik tapi cuy. Lupa gua. Canggih. Lama banget lagi. Asik kayak gini nih. Nunggu seseorang pasti ya harus bersabar. Ih, untung aja. Hampir aja kalau gak mau pencet. Ini kita injek lagi. Oh, kita ke atas sini. Ih, si bangsul. Oh. Gue gak tau lagi. Ih, gak bisa. Mama. Police Princess, putri yang bodoh. Apa kamu lupa? Gak tau, gak ngerti. Duduk. Kita kesini.
SSG lagi kan, canggih gitu. Canggih. Eh, kita bisa kesini, kita pencet dulu. Pasti ada sesuatu. Bukan. Loh, oh kirain ke dasar. Begitu toh, sudut pandang sudut naik. Canggih. Cus. Sudut-sudutnya doang. Ini gambar apa ya? Benar juga. Seberapa lama gua bakal bisa namatin game ini ya? The chapter 8, the box in which there lie strange delight. Lagi bang, tamatin. Tenang bang Julpi, ini aku masih main kok. Tapi mana karakter gue? Wala. Terus kita naikin ke sini. Terus kita injek. Nah, wis. Oh, canggih. Dan juga bisa tuh kan. Coba ini muncul ada di mana nih? Oh, di sini dia muncul ya. Berarti dia ke sini. Wah, kita pijit dia nyala yang kuning. Mantap. Kita lihat sampai selesai guys. Jadi muncul di mana? Oh, di sini. Wih, aduh. Pas tadi itu padahal. Kita ke sini, nanti kita ke sini.
nanti kita injek yang ini. Jadi apa? Prok prok prok. Oh, ada begini. Lu. Lah. Mainnya di PC, Bang Julpi. Cuma ini gamenya juga ada di HP loh. Kalau yang mau main di HP juga bisa loh. Cari aja namanya Monument Valley. Karakterku ada di mana emang? Oh. Lah. Canggih. Canggih. Tapi kayaknya, tapi enggak tahu ya. Soalnya gue tuh pernah main ini di HP udah lama. Sebelum COVID lah. Berarti kan 2020 ke bawah ya. Main di HP. Kayaknya enggak sepanjang ini ceritanya kalau di HP. Tak. Nah, gue enggak tahu apakah ada update kah yang terbaru. Gitu. Siapa tahu memang update, jadi menurut gue ini worth it banget sih game buat yang suka lagi santai, lagi nunggu siapa gitu yang ditunggu, ya kan? Jadi bisa tuh nyobain game ini sambil bengong, nggak bengong sih, main gini kan nggak bisa bengong ya. Seenggaknya itulah bisa mengisi waktu luang sambil nunggu seseorang, ya kan? Gitu. Iya, diupdate dulu cepet tamatnya, ya kan, cepet. Nah, ini nggak tahu nih, mungkin ada update terbaru apa enggak nih? Siapa tahu, Bang Jupi kalau mau main lagi, ya kan? Gitu, bisa dicobain. Gitu, cuma nih seru kok, seru. Ternyata yang kalau udah main di Android, ketika main di PC, jalan ceritanya juga kayaknya beda sih. Soalnya kayaknya lebih advance gitu. Abis dari sini ada inilah, ada itulah. Ternyata tidak sesimpel yang di HP sih. Yang gue inget sih gitu ya. Udah. Jadi ini lumayan. Halo semua yang baru datang, jangan lupa like-nya. Jangan lupa tap-tap layarnya yang nonton di short di HP. Kalau mau like cepet, tekan aja ya layar yang lama. Nanti dia akan muncul barnya untuk bisa di like dan di subscribe sekalian. Jangan lupa, thank you. Wih, dia ngasih sesajen apa nih? Bentuk apa nih? Ini kayaknya bentuk, gue gak tau lagi bentuk apaan. Gue gak tau lagi tuh bentuk apaan ya. Mantap. Chapter 8 selesai. Seru. Cukup buat refreshing sih game-nya. Thank you Bang Jupi, aku udah like dan subscribe. Guys, lautnya surut, semakin kita turun semakin surut lautnya, guys. Oh, salah jalan, kesini harusnya.
sini, makin turun. Oh, ini bisa diputar. Wah, kita naik ke sini dulu. Nah, naik ke sini. Loh, bener juga ya. Lah. Wah, kan. Tauan. Wih, ketemu lagi sama yang teman kita nih, kuning-kuning. Maksud, kayaknya ini namanya totem deh. Sini deh, sini. Oh, ini ya. Kita ke sini dulu. Nanti kalau udah sampai sini nih, ya ini kita naikin nih. Gitu kan? Ya nggak sih. Terus kita turun ke bawah. Nah, kan gitu kan tuh di sini. Nah, edit gini. Nah, begini, begindang gitu. Begini, gini dulu. Oh, bener ke sini. Nanti ini kita geser. Wih, ketemu lagi. Azik, azik. Loh, ini kotak gini doang. Gimana cara turunnya? Gini kali ya. Terus gimana cara turunnya cuy? Bisa ditarik cuy. Nah, pasti gimana? Kan ke sini. Gue juga nggak ketahui lagi. Kan gue mau ke sini. Ini bisa. Tapi itu kalau dinaikin tuh nggak bisa digeser-geser. Masalahnya itu. Gimana sih? Aku bingung. Walah, bisa diputus. Tapi kan kita mau turun ke bawah. Oh, ini tuh bisa dinaikin. Astagfirullahaladzim. Ini kita begini guys. Nih kita turun nih. Tapi ketika di sini bisa juga ya. Bisa tetap digeser gak ya? Oh, bisa. Oh, enggak ding, tapi tetap ding, kita harus ke sini. Karena kita mau kayak gini. Nah, kita mau ke sini. Akhirnya kita puter nih. Set. Lah, baru juga. Nah, gitu. Canggih gitu. Berarti kan kita gini baru bisa naik. Untung aja. Buta juga mau gimana ini. Kita ke sini dulu. Terus ini kita geser lagi. Ya kan? Nah, canggih enggak tuh? Radit. Loh. Jadi gini dulu. Udah. Walah, canggih gitu. Turun ke bawah. Wih, GGWP Bang Jopi. Iya nih.
tiba-tiba keder ya, tiba-tiba keder. Wah, ditutup. Wah, kita nggak bisa naik ke atas lagi, guys. Ini gimana caranya nih? Lah, lah. Oh, ini tangga. Kira apaan? Begini, bisa dong. Megampang lah. Kecil, kecil. Seperti kecil hatimu yang selalu membuatku. Lah, oh, nggak ada yang kita lewatin. Lagi apa sih nih? Canggih, jago nggak tuh? GGWP. Justru lah. Sekarang dia bisa terbang, guys. Dia kan hitam. Apa nih cerminan kita? Berarti kita orang baik, guys. Cerminan kita yang putih dan atasnya ada mahkotanya, guys. Ini gimana? Canggih. Mau ketemu lagi sama spirit blue spirit. Dia siapa ya namanya ya? Gue juga kagak tahu. Kita sebut saja siapa? Sebut saja Rizky ya, Rizky. Jangan Rizky itu. Aduh, gue tahu lagi meme ya, bangsul lewat di kepala gue. Panjang terbaru, berat pada tulang. Gimana sih? Usia panjang tidak berbohong. Harusnya gitu gak sih? Abadikan di Monumen Valley. Berarti Monumen Valley ini sebuah kompleks museum kah? Atau apa ya? Suara Mika kecil bang. Iya, gue ngomongnya kecil soalnya. Terus jauh dari itu. Oh, itu bonus tuh kayak tulang fondasi. Ah ya, telat. Wah, terus ada Aldi Kantona nih supaya bantuin translatein nih. Bingung ya maknanya gimana itu. Maaf guys, gak bisa bahasa Inggris guys. Kalau kita nggak translate, jadi kita main game nya maju baik tanpa tahu game nya itu game apa, ya nggak sih? Makin turun. Ih, tulang punggung keluarga. Asik, Mas Jopi sudah mulai terini ya. Terbangun ya, bahwa ya mau gimana pun wih keren Mas Aldi Kantona kemarin interview pakai bahasa Inggris. Semoga dapat yang terbaik ya Mas Aldi Kantona. full Inggris atau dites atau ada sesuatu, maksudnya tuh
company Inggris atau memang dites bahasa Inggrisnya doang? Kok bisa interviewnya pakai bahasa Inggris ya? Canggih juga ya. Wah, kalau gua yang interview sih kayaknya was-was sih, itu sih canggih banget dah, pakai bahasa isyarat aja kita ngobrolnya nanti kalau interviewnya bahasa Inggris. Parah sih itu. Kok bisa? Mantap, chapter 10. Observatory. Observasi. Di jurnal terakhir, what was not mean for us. Ah, jangan gitu. Biasanya gitu sih, biasanya yang udah pasrah tuh dapat yang mantep sih biasanya sih. Kalau udah pasrah nih, nggak lolos tiba-tiba langsung jadi direktur, itu sih udah biasa sih kayak gitu. Ini semua tidak akan kembali. Ini semuanya. Sudah dikembalikan apa tidak kembali ya? Ah, udahlah. Gak apa-apa, kita pelan-pelan bisa bahasa Inggris, guys. Ini gimana ya? Oh, gitu. Berarti kan kita mau ke sini nih. Gimana caranya? Gitu ya? Oh, di pintu sini juga. Jangan memalukan, guys. Wah, ada pintu canggih gitu. Loh, kok tiba-tiba disuruh pindah alam ke atas? Gua kaget. Jadi, nah lo, iya pindahnya jauh, kayak pindah ke, ah sudahlah, jangan dilanjutin lah. Tapi gimana sih, ini gua ngapain sih, udah bener-bener kesalahan juga. Asik ya, pindah hati ya bang. Ya, antara pindah hati atau pindah ke lain hati, itu beda gak sih atau sama ya? Untuk dimana nih? Oh, munculnya di atas. Mas Julpi, jangan-jangan sudah punya apa, sambahat tambahan, ah itulah yang berhubungan sama hati, apa ya, gue lupa lagi. sambahan apalah itu, tambahat hatinya gak sih, apa sih ya, gue mulai ngaco nih, gue udah malam nih. Ini gue harus kemana sih, kok gak bisa naik, gue bingung. Oh, ke situ, bilang dong. Itu dikelewat. Astaga. Masih sama kucing, bang. Asik. Sama kucing abu-abu ya. Sama kucing yang abu-abu itu. Semoga bisa collab sama kucing abu-abu ya, bang. Asik. Siapa tahu kan main Roblox bareng. Atau jangan-jangan main ini, main apa, project time bareng, asik sama kucing kuning, kucing abu-abu. Loh, ini gue harus kemana lagi? Terus turun? Oh, enggak deh. Jadi kita tadi baliknya ke sini, terus kita puter segini, dua, kelewat.
Gak ada yang bener yang kesana ya. Ih, gue kemana sih? Gue lupa bang, sudah. Lah kesini. Oh, kesini dulu. Lah tambatan, iya tambatan hati. Mas Cipu udah punya tambatan hati. Iya gue lupa lagi tiba-tiba. Iya nih. Wah jangan jangan sampai ngulang SC lagi abis ini. Waduh berarti paket apa tuh? Kan paket C itu SMA. Paket B. Paket A dong. Wah jangan dong paket A. Nanti itu enggak double paket enggak? Kalau double paket itu dong susah dong. Ya Allah, ini muter gimana sih? Susah amat. Juga gedek jadinya. Oh, bisa gini, guys. Ini kita taruh sini. Nah, canggih enggak tuh. Wih, turun lagi turun. Kayaknya ini lagi di apa multiverse yang lain gitu ya. Tadi itu lagi di lawan Kong kayak lawan Kong. Nah, ini tiba-tiba ketutup. Lah, terus gua kemana? Tuh. Berarti gua harus kemana sih? Aku mau ngulang ke zaman SD bang, jadi besar itu berat. Apanya yang berat? ES Icon BRI. itu bukan suara, itu bukan background. Iya sih bener sih itu background gamenya ya. Emang ini nih, ini kalau gua pencet ngomong. Tuh, emang bebacot. Sebenarnya bukan bebek ya, misalnya. Ini gagak ya. Ya kan harusnya gagak sih kan bebek suara tang tong tang ting ya tong ting kayaknya ini deh suara game harus gua kecilin lagi ya. coba gua kecilin tapi jangan kecil-kecil banget. Kayak bebek Pak Slamet loh. Yang Slamet ini bebeknya apa bapaknya nih? Saya jadi bingung nih. Kayak bebek Pak Slamet suaranya. Bebeknya Slamet apa namanya Pak Slamet apa suaranya yang Slamet? Kan jadi bingung ya ini ya. Orang-orang yang beriman bang yang Slamet. Slamet dari apa bang? Orang-orang beriman. Aduh bener juga ya. Orang-orang beriman itu bukan selamat ya. Beruntung ya, beruntung gak sih? Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang beruntung. Iya gak sih? Harusnya gitu gak sih? Saya juga lupa lagi. Kayaknya kita harus ini nih. Harus konsultasi sama Bang Ridwan sih. Tapi ini gue tujuan gue mau kemana ya? Tujuan gue kan mau kesini sama kesini. Jadi kan ada dua tempat nih. Oh emang bener harus dua lagi nih. Dua lampu lagi yang belum kita nyalain guys. Ini gimana caranya ya? Kayaknya ini. Kayaknya ini aku bingung. Ini kalau gue geser. Kan kita mau kesini. Atau gak kesitu kesono. Kalau gue geser kesini dia mentoknya di sini. Kalau gue geser ini kesini, jangan-jangan gini guys. Ya enggak sih. Enggak ya. Bingung lagi. Cara kesana gimana?
Oh, ini tuh cukup bisa diputer. Jangkrik ke tepu, gue kira nggak bisa diputer. Tapi cara ke situ gimana? Oh, berarti benar. Ini kita ke sini, terus kita ke sini. Terus ini kita puter, guys, ke sini. Ini enggak sih? Ini mau ke sini susah amat deh. Eh, salah. Lah, kok dia enggak nyambung sih? Coba kalau kita ke sebelah, geser lagi sekali dua kali, berarti kita geser. Nah, kita geser ke sini, guys. Terus apa sih? Lah, ini mah ke tempat tadi. Ini bisa digeser nggak ya, guys? Nggak bisa. Sini, bang, tidur dulu, bang. Oke, Aldi Cantona. Iya, tidur, jangan malam-malam tidurnya. Jadi nanti nggak bisa sahur. Gini nih, guys, bisa nih, guys. Canggih nih, guys. Itu ada di mana sih kotaknya? Situ. Gimana caranya? Aku juga bingung. Oh, berarti kita gimana caranya ke sini? Berarti kan kita harus ke sini. Oh. Anak muda kok tidur. Tuh, ditanyain Aldi Cantona sama M Julpi Ramanzi, katanya anak muda kok tidur. Tuh ditanyain. Ini ke sini. Nah, ini gua geser nih, jago nih, ini bisa nih. Langsung nih. Set. Canggih enggak? Wow, kan canggih. Ji. Terbang lagi. Tuh. Multiverse-nya beda lagi kan? Dunianya beda lagi, guys. Kocak juga ini ya. Selamat datang yang baru datang. Iya benar, selamat datang yang baru datang lah. Masa selamat datang yang udah nggak datang? Tapi gimana sih? Jangan lupa guys, step-stepnya sama di like. Jadi turun. Lah. Oh ni, oh. Wih, canggih guys. Kita geser lagi. Wah, ini mah muter-muter doang, gampang ini guys, kayaknya guys. Tuh, gitu-gitu doang guys. Kelewatan. Lah. Bisa nyebrang. Lah. Oh, gini dulu. Lah. Oh, gini guys. Ya gak sih? Oh, dia mundur. Lah. Oh, gini. Gak tau sih, gue ngarang aja sih. Oh, gue emang kesini ternyata. Gue kira gue ngarang doang. Gue ngikutin. Gak tau gue tujuannya mau kemana. Gue bingung. Aduh. Ini baru kebuka nih. Tuh gitu guys, baru kebuka pintunya. Kiki gak. Nah kan udah kebuka nih dua nih. Tinggal, oh berarti gampang guys. Gak kesini, terus kita puter. Kita lewat sini, terus kita puter. Gitu. Gak bisa guys. Kita teriakin nih. Wah.
Nah, ini kita putar guys gini. Set. Canggih. Kesana. Tapi dia gak bisa. Oh, gini guys. Cara gini ini kemana sih? Gua nggak bisa muter itu lagi point of view. Begini ini nggak sih? Lah sama baik. Nah ini balik lagi. Begini. Terus itu mau kemana sih sebenarnya? Gue juga bingung. Mau kemana juga? Gue tuh mau mencet dulu pemain apa? Bang main FF bang. Aduh, aku bingung kalau main FF bang Julpi. Kalau mainnya di HP, HPku kentang soalnya. Iya. Jadi kalau mau main game kayak gitu harus di charge terus atau enggak? Gitu. Apa namanya? Harus beli HP baru supaya bisa main FF. Tuh HP aku jelek bang Jumpi. Jangan-jangan bang Jumpi ini ya mau giveaway bang Jumpi. Ting asik akhirnya keluar juga dari ginian. Tanpa disengaja guys. Mungkin itu tanpa disengaja. Mantap guys. Asik akhirnya keluar juga guys. Yuk terakhir ya, terakhir abis ini kita terakhir. Diputar lagi. Ini mempermudah atau mempersulit ya dia muter kayak gitu. Gimana caranya kita bisa ke atas sini? Ini nggak bisa diputar soalnya deh. Paling sudut pandang doang yang bisa diputar ya. Berarti kan cara gabungnya. Itu. Gimana caranya? Oh, ke sini.
kita gimana caranya bisa ke sini. Oh, bisa dari sini kita putar ke belakang sini, kita ke sini, ke sini, ke sini, kita putar lagi, ke sini kita pun, oh nggak usah, kita putar lurus terus. Mantap. Jiji nggak? Udah level berapa tadi? Kayaknya di chapter 10 deh. Chapter 10 masih yang pertama, tapi kalau nggak salah tuh dua episode kali ya bahasanya. Kayak ini episode pertama, bukan episode, season kali ya, season pertama, tapi chapter 10 gitu. Tapi bahasanya apa ya di sini? Nah, canggih nggak tuh? Gitu guys. Mantap nggak? Akhirnya kita bisa menyelesaikan puzzle ini, guys. Cukup membingungkan, tapi seru. Inilah kalau yang suka teman-teman game puzzle ini sama untuk meluangkan waktu tuh lumayan seru nih, guys. Ini apa ya? Oh, dia bisa cekrek, bisa screenshot. Asik. Tapi memang gambar itu bagus loh. Gambar itu bagus. Udah tamat. Wih, udah tamat ternyata, guys. Keren sekali. Aduh, belum ada suara tepuk tangan nih. Nanti deh dicari gimana caranya supaya tepuk tangan biar gak manual tepuk tangannya. Yeay, tamat. Wih, dan pizza. Wih, itu si siapa? Apa gagaknya? Oh, gagaknya kalau berwarna tuh bisa terbang, guys. Jadi selama ini dia tuh suka terak-terak sama jalan kaki itu karena itu. Tuh kan, tuh. GGWB, asik ya, yes, icon BRI. Masih nonton juga ya, ayo icon BRI. GG. Wih, kita dapat mahkota, guys, dapat crown. GG. Wih, kita jadi gagak juga, guys. Canggih. Bisa terbang gini ya. Berarti yang ada di cermin tadi, kalau ingat tuh di season, di chapter berapa ya? Chapter 9 kali ya. Ini, guys. Ini bayangan kita di cermin. Ternyata memang jadi diri kita tuh seperti itu, guys. Ya enggak, jijik enggak tuh? Sangat jijik sekali. Wih, langsung tamat, guys. Kita main saja langsung tamat, guys. Thank you development team yang sudah membuat game ini. GG. Thank you for playing. Langsung tamat, guys. Tuh, manual file yang pertama. Ini duduk, oh berarti ada tiga nih. Ada tiga konten. Wih. Thanks bang, gamenya seru. Wah, sama-sama Mas Julpi, memang gamenya seru. Jadi buat teman-teman yang suka game-game kayak gini, dicobain dulu. Kalau gak suka, ya kita refund aja. Kayak gitu, guys. Jadi kalau nggak cocok kita refund aja. Ternyata satu konten begini, jadi ini, bukan yang ini ya. Satu konten yang pertama ini Monument Valley yang ini, itu udah 10 chapter. Lumayan sih, kita main 1,5 jam tuh dengan santai tanpa buru-buru speedrun, bisa kita selesaikan dengan baik. Walaupun gak baik-baik banget sih di chapter berapa tadi tuh, di chapter 9, apalagi di chapter 10 nya lumayan bikin bingung. Gak, sebenarnya bukan bingung sih, sayanya aja sih yang tolol kayak gini sih.
jadinya nggak tahu ya harus gimana selesai ini. Mungkin itu aja guys live streaming kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di live streaming selanjutnya, yaitu konten yang kedua nih, yang Forgotten Sores. Nih kebacanya gimana, gue juga kagak bisa lagi bahasa Inggris. Mungkin kayaknya mungkin kita spill lah, kita spill sedikit ya untuk live streaming selanjutnya. Gas bang, besok pagi aku mau jalan-jalan dulu bang Julpi. Mungkin kalau bisa lihat besok sih aku bisanya kapan bang Julpi. Oh kayak gini guys, appendix I. Jangan nangis bang Julpi, jangan lupa guys di pencet loncengnya untuk bisa dapat notifikasi supaya tidak ketinggalan live streaming selanjutnya guys. Appendix I, the chest, apa nih, the chums, chas, the case, I don't know what, terus seperti ini. Oke, kalau kayak gitu kita sudah melihat ternyata dia di season selanjutnya yang akan kita mainkan di live streaming selanjutnya kayak gini guys tampilannya. Oke, thank you yang sudah mau nonton dan komentar, terutama ini ada Bang Julpi, ada Aldi Kantona, ada The Pixel, ada EOS Icon BRI yang sudah mau komentar dan ramaikan live streaming kali ini. Thank you. See you, sampai berjumpa di live streaming selanjutnya. Bye-bye.